Seorang guru honorer ditangkap polisi karena mencabuli muridnya sendiri di ruang kelas di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu seorang kakek tega mencabuli cucunya sendiri hingga hamil dan melahirkan di Cisomet, Garut, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban uang jajan Rp5.000. HR, pria berusia 29 tahun, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Sumatera Selatan. Guru honorer ini diduga mencabuli muridnya hingga 3 kali sejak Januari. Ironisnya, selain membawa korban ke hotel, pelaku juga mencabuli korban di sekolah saat jam belajar. Saat dilaporkan orang tua korban, pelaku sempat menghilang dan pergi keluar Pulau Jawa sebelum akhirnya ditangkap polisi. Guru honorer. Mengajar dia, Pak. Dia mengajar, Pak. Mengajar di sekolah korban itu, Pak. Iya, betul. Guru mata apa, Pak? Ini guru mata. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Pekalongan. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mencari kemungkinan ada korban lain dalam kasus ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.